Los daging ayam di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong masih terlihat sepi seperti hari biasanya. Belum terlihat lonjakan pembeli yang biasanya membludak jelang hari-hari besar keagamaan. Harga daging ayam kampung juga masih stabil, berkisar Rp60.000 hingga Rp80.000 per ekor. Harga tergantung berat dan besar daging ayam. Sementara harga daging ayam potong masih berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Para pedagang memperkirakan lonjakan pembeli akan terjadi 3 hari sebelum perayaan Idul Fitri, yaitu pada tanggal 20 hingga 22 Juni, dengan besaran kenaikan Rp100.000 hingga Rp120.000 per ekor ayam kampung. Sementara ayam potong diperkirakan akan naik Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Banyak pembeli biasanya ya lebaran sebelum lebaran sebelumnya, ini tanggal 24, 23 itu juga banyak belinya, sudah kontrak itu 100 ekor. Naik harga ya enggak? Kalau ya lah harga tetap naik, naik. Ada perubahan ya. Naik itu berkisar berapa? Kalau naik kan 10.000. Karena itu kan biasanya kan ya gerobaknya aja naik juga, yang pedang sekol naik. Anak-anak juga yang kerja itu ada uang centernya juga. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.